Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang mendownload buku-buku gratis yang didasarkan pada kurikulum prototipe 2022. Baik, untuk mendownloadnya secara gratis, kita bisa mengunduhnya atau mendownloadnya melalui blog Paman Guru. Kita langsung saja, kita masuk ke blog Paman Guru. Pertama, kita ketikkan dulu alamat blog Paman Guru di browser internet kita. Kita ketikkan paman strip guru titik blogspot.com. Kemudian nanti kita akan masuk ke blog Paman Guru. Nah, di sini kita lihat pilihannya ada sudah ada 3 postingan tentang buku guru maupun buku siswa untuk kurikulum prototipe 2022. Baik itu di tingkat SD, MI, tingkat SMP, MTS, ataupun tingkat SMA, MA, SMK. Kita lihat yang pertama dari tingkat SD, MI. Nah, untuk buku siswa dan buku guru untuk kurikulum prototipe 2022 tingkat SD MI. Ini ada beberapa buku yang sudah tersedia. Ini semuanya diambil langsung dari server apa namanya SIB, Sistem Informasi Perbukuan. Nah, kita lihat di sini ada beberapa buku. Yang pertama ada untuk buku kelas 1 SD. Ini ada buku PAI, buku guru dan buku siswa untuk kelas 1, kemudian buku pendidikan agama Katolik dan agama-agama yang lainnya. Kemudian juga ada buku buku guru PPKN. Lalu ada buku siswa matematika kelas 1 dan buku guru matematika kelas 1. Lalu ada bahasa Indonesia, seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Nah, untuk kelas 4 ada buku siswa dan buku guru untuk PAI dan pelajaran agama yang lainnya. Kemudian juga ada buku siswa dan buku guru untuk IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, kelas 4. Lalu ada buku guru PPKN, kelas 4. Ada buku siswa dan buku guru matematika, kelas 4, volume 1. Juga ada untuk volume 2-nya. Kemudian ada untuk pelajaran bahasa Indonesia, lalu seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Nah, ini buku-buku yang tersedia untuk kelas SD, tingkat SD MI, yaitu untuk kelas 1 SD dan kelas 4 SD. Kenapa baru ada kelas 1 dan kelas 4? Ini dikarenakan sebenarnya jenjang dalam sekolah SD itu ada kelas kecil, ada kelas besar. Kelas kecil itu dimulai dari kelas 1, sedangkan kelas besar dimulai dari kelas 4. Sehingga kurikulum 2022 ini dimulai dari kelas awal, di kelas 1 dan kelas 4. Begitu juga untuk di tingkat SMP MTS, kita akan buka, kita kembali lagi ke halaman sebelumnya. Nah, untuk SMP MTS ini ada beberapa buku untuk kelas 7. Karena kelas awal di SMP atau MTS ini kelas 7, maka buku-buku yang tersedia adalah buku-buku kelas 7. Di sini ada buku siswa dan buku guru untuk PAI dan pendidikan agama yang lainnya. Kemudian juga ada buku IPA, buku IPS, kemudian buku PPKN, matematika, bahasa Indonesia, PJOK, kemudian seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, dan informatika. Nah, memang tidak semuanya ada buku siswanya, ada beberapa yang hanya ada buku gurunya. Bahkan masih banyak yang belum ada baik buku guru maupun buku siswa, seperti mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini belum tercantumkan buku siswa maupun buku gurunya. Nah, ini untuk semuanya untuk kelas 7 SMP atau MTS. Nah, bagaimana dengan untuk kelas 10, tingkat SMA, MA, SMK? Kita lihat di halaman sebelumnya. Ya, oke, postingan yang berikutnya ini kelas 10. Ini tingkat SMA, MA, maupun SMK. Nah, ini di sini ada beberapa
judul buku. Di sini tercatat ada 33 judul buku. Ada buku siswa dan buku guru untuk PAI dan pelajaran-pelajaran agama yang lainnya. Kemudian juga buku siswa IPA, buku siswa dan buku guru untuk pelajaran IPA, buku siswa dan buku guru untuk pelajaran IPS, dan pelajaran PKN, lalu matematika, kemudian bahasa Indonesia, sejarah, PJOK, seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater, dan informatika. Semuanya untuk kelas 10. Dan sama dengan dari kelas di kelas 7 tadi yang tingkat SMP MTS untuk pelajaran bahasa Inggris belum ada atau belum tersedia. Nah, tadi untuk tingkat SD yang kelas 1 dan kelas 4 sudah ada untuk pelajaran bahasa Inggrisnya, tapi kalau untuk tingkat SMP dan SMA, SMA ini belum ada. Nah, sekarang bagaimana untuk mendownloadnya? Kita lihat scroll ke bawah. Nah, setelah membaca tentang daftar-daftar judul buku yang ada yang tersedia, di bawah ini ada link untuk merujuk ke daftar buku tingkat SD maupun tingkat SMP maupun tingkat SMA. Jadi kalau kita buka ini kemudian kita mau pindah ke buku tingkat SD tinggal klik yang ini. Kemudian untuk yang tingkat SMP atau MTS klik di bawahnya lagi. Untuk tingkat SMK yang ini. SMA, MA, dan SMK yang ini terakhir. Nah, kita lihat di sini di bawah. Ini daftar bukunya masih loading. Nah, ini mohon maaf tampilannya tidak begitu baik karena mungkin browsernya tidak mendukung. Tapi nanti ketika sudah terdownload semua nanti akan muncul tampilan bukunya. Dia akan muncul tampilan bukunya, kemudian muncul sebagai cover nanti yang muncul pertama karena itu halaman pertamanya. Bisa di scroll, tapi karena ini di setting ukurannya sangat kecil, jadi tidak akan terbaca. Jadi lebih baik nanti setelah muncul di halaman ini, nanti kita bisa langsung klik download. Oke, sambil menunggu tampilannya muncul, kita kita coba dengan menggunakan browser lain. Kita coba di Google Chrome. Oke, sekarang kita coba di Google Chrome. Kita buka blog Taman Guru. Oke, nah ini oke, muncul. Dan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, ini karena mungkin juga bermasalah juga dengan jaringan. Jadi nanti tergantung kekuatan jaringan. Kalau misalkan cepat bisa jadi akan udah cepat cepat ter download tercepat terbuka. Karena ini ada puluhan file dalam satu halaman web ini, ada puluhan file banyak sekali, sehingga butuh waktu yang lama untuk membuka semuanya. Nah, kita lihat di sini sudah banyak yang terbuka. Di sini ada Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7, ini tingkat SMP. Nah, untuk mendownloadnya, kita tinggal klik
ini ada tanda panah yang bergaris bawah. Kita klik, kemudian nanti otomatis dia akan mendownload buku yang kita klik itu. Kita coba ya. Kita coba download buku panduan guru pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti. Rupanya masih menunggu, semuanya terbuka. Jadi kita masih harus menunggu lagi. Oke. Nah ini kadang-kadang ada yang terbuka lebih dulu, ada yang belakangan terbukanya. Dan karena ini mengambil langsung dari servernya di apa website PC, CB, maaf. Nah, maka nanti kalau di server itu file ini dihapus, maka otomatis di blog ini juga akan terhapus, akan hilang. Jadi sebelum file-file buku ini dihapus di servernya, silakan mulai mulai sekarang bisa mendownload dengan gratis. Oke, kita coba lagi untuk yang kedua kalinya. Kita klik tanda panah yang bergaris bawah ini untuk mendownload. Kita belum muncul, belum belum bisa mendownload sepertinya. Masih ada beberapa buku yang masih belum terbuka. Ini ada sekitar 1, 2, ini belum penuh. Ini sebentar lagi, ini juga sebentar lagi. 1, 2, kemudian di bawahnya masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekitar 7 lagi. 31, ya, sekitar 7 lagi. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya ini sama saja ketika membuka file, kemudian kita membaca. Hanya bedanya karena ini dibuat apa namanya, dibuat seperti ini dengan frame, maka dia muncul dengan ukuran yang minimal seperti ini, jadi tidak bisa kita baca langsung. Walaupun bisa saja kita scroll. Kita lihat misalkan yang buku ini, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kita scroll ke bawah, itu bisa. Nah, ini sudah muncul. Sebentar. Kita cancel dulu. Ini klik yang tadi baru berefek. Oke. Nah, kalau kita scroll, dia akan bergerak. Tapi tentu ini ya tidak akan bisa terbaca karena ukurannya terlalu kecil. Sehingga untuk membacanya kita harus mendownloadnya terlebih dulu. Untuk mendownloadnya, kita klik tanda panah bergaris bawah ini. Klik. Kemudian nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, tinggal kita save. Oh ya, jangan lupa silakan tentukan dulu kita mau simpan di folder mana. Misalkan kita simpan di folder oke, kita taruh di folder D, kemudian ada folder ya, oke, di sini aja deh. Tidak usah di dalam folder. Kita taruh di D misalkan. Kita save. Nah, otomatis dia akan mendownload. Nah, ini dia. Setelah terdownload, baru kita buka, kita klik, dan dia akan muncul. Terbuka. Nah, ini untuk pelajaran agama Islam, buku siswa kelas 7. Berarti ini tingkat SMP, MTS. Tingkat SMP. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasil downloadan kita. Ini bisa kita lihat di sini ada 296 halaman. Dan ini terbit tahun 2021. Oke, begitu cara kita mendownload buku
gratis kurikulum 2002 dari blog Paman Guru. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.